Halo, hola. Sekarang kita mau menginstal Office 2007 di Windows 11. Nah, oke. Okay. Nah, di sini teman-teman di Windows 11 ini sudah terinstal Microsoft Office 2013. Tapi sekarang kita mau menambahkan Office 2007 di sini. Nah, di sini Mas Eko sudah punya file installernya. Yang ini Office 2007 Enterprise. Lalu langsung aja kita eksekusi. Klik kanan, open with, dan Mas Eko menggunakan Windows Explorer. Lalu di samping sini sudah tampak oke yang ini. Setelah itu kita drag ke bawah. Di sini ada setup, kita klik saja dua kali. Lalu klik yes. Nah, setelah itu kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar. Nah, sekarang sudah mulai memprosesnya. Inilah proses instalasinya. Oke, pada proses ini mungkin akan memakan waktu cukup lama, sekitar 7 sampai 8 menit. Kalau gitu, sekarang kita mulai musik.
Oke, waktunya sedikit lagi mau selesai dan sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, langsung aja kita ke bawah, klik close. Yang ini kita close saja. Lalu sekarang kita periksa di desktop, karena kita akan memunculkan menjadi shortcut seperti ini. Caranya klik ini icon star di bawah, lalu ini apps kita klik. Setelah itu kita drag ke bawah, kita cari Microsoft Office. Nah, ini dia, ini Microsoft Office 2013, sekarang ini yang 2007. Kita klik. Nah, ini dia deretan-deretannya tuh sudah tampil semuanya, sudah berhasil diinstal. Oke, sekarang kita akan buka mouse, open file location. Nah, ini dia lokasi tersimpannya. Sekarang LaserCoast akan membuat ke desktop seperti ini. Lalu oke, send to desktop ini. Oke, LaserCoast di sini membuat ke desktop yang sering LaserCoast gunakan saja. Itu yang lain ya nggak usah. Oke, lalu ini yang terakhir Microsoft Excel. Ini tiga yang sering LaserCoast gunakan untuk ke desktop. Nah, sekarang kita periksa di desktop. Oke, ini dia, sudah ada di desktop semua PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Word 2007-nya. Nah, sekarang kita mau coba. Tarik ke atas sedikit biar lebih jelas. Nah, sekarang Mas Ekos akan membukanya. Ini dia, perlu tunggu prosesnya sebentar. Oke. Ya. Oke, berhasil. Inilah dia. Oke. Sepertinya closekan aja. Ada pengaturan lagi. Oke, ini kita klik yang ini. Lalu ini kita hilangkan checklistnya, kita next. Lalu kita klik yang bawah, lalu finish. Dan sekarang Microsoft Office 2007 sudah bisa digunakan. Oke, kita close saja. Dan sekian, terima kasih.